Ya Imam al-Mujahidin, ya Rasul يا ناصر الهدى يا خير خلق الله الصلاة والسلام عليك يا ناصر الحق يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا من أسرى بك المهيمن ليلا يا وتقدمت للصلاة فصلى كل من في السماء وأنت الإمام وإلى المنتهى رفعتك وإلى المنتهى رفعت كريما وسمعت النداء عليك السلام يا من أسرى المهيمن ليلا يا من أسرى بك المهيمن ليلا نلت ما نلت والأنام وتقدمت للصلاة فصلى كل من في السماء وأنت الإمام
يا كريم الأخلاق يا رسول الله صلى الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة
الله أكبر الله أكبر لا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Jamaah Masjid Istiqlal yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kami mengucapkan terima kasih atas pilihan jamaah
untuk menunaikan salat berjamaah di lantai utama Masjid Istiqlal. Sebelum kita melaksanakan salat zuhur berjamaah, perkenankan kami menyampaikan maklumat sebagai berikut. Kepada segenap kaum muslimin yang berada di lingkungan Masjid Istiqlal, untuk bergegas menunaikan salat berjamaah di lantai utama dengan berbusana yang bagus dan indah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bani Adam khudzu zinatakum 'inda kulli masjid. Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid. Kepada jemaah dimohon senantiasa aktif menjaga kebersihan, ketertiban, keamanan dan kenyamanan di lingkungan Masjid Istiqlal. Jemaah hafizakumullah, agenda zuhur hari ini Senin tanggal 25 Zulhijjah 1443 Hijriah bertepatan dengan 25 Juli 2022 Miladiah. Salat berjamaah akan dipimpin oleh Al-Hafiz Haji Ahmad Ansaruddin Ibrahim SQMA dengan muadzin Al-Ustaz Haji Muhdari Abdul Razak MPDI. Setelah salat berjamaah dan sunnah ba'diyah zuhur, kegiatan dilanjutkan dengan kajian dialog zuhur dengan narasumber Al-Muqarram K.H. Haji M. Nur Hayyid Magister Management membahas kitab Ayyuhal Walad karangan Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali. Bahasan hari ini terkait dengan hidup kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah akan dipandu oleh moderator Al-Ustaz Ibrahim, sarjana agama. Diharapkan jemaah dapat mengikutinya kajian langsung dari lantai utama Masjid Istiqlal dan disiarkan live streaming dari kanal YouTube Masjid Istiqlal TV. Terakhir, untuk kesempurnaan solat berjamaah agar saf lurus dan rapat, untuk kemudahan lurusnya saf agar telapak kaki pas di atas garis karpet yang bermotif. Bagi jamaah yang membawa alat komunikasi seperti handphone dan sejenisnya, dimohon untuk menonaktifkannya selama ibadah berlangsung. Demikian atas perhatian dan kerjasama para jamaah kami ucapkan terima kasih. Wallahul musta'an wa huwa waliyyu taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alan salah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istaghfiru aqimu shufufakum ihtadilu. الله أكبر الله أكبر بسم الله يا الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد
Allahu akbar. 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 Sami'allahu liman hamida. Rabbana wa lakal hamd. Allahu akbar. 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 Ya Allahu liman hamida. Rabbana wa lakal hamd. Allahu akbar. 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 Ya Allahu liman hamida. Rabbana wa lakal hamd. Allahu akbar. 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 السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار السالمين اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام حيينا ربنا بالسلام ودخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك إلهي يا ربي أنت مولانا سبحان الله اللهم سبحان الله الذي دائما قائما ابدا الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله لا ربنا في كل حال ونعم الله اكبر الله 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 أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الشفيعين ومولانا محمد بارك وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن صحابة رسول الله أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا قيامنا ركوعنا سجودنا تخشعنا تضرعنا تعبدنا وتمم تقصيرنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Yang kami muliakan Imam Besar Masjid Istiqlal Al-Mukarram Profesor Dr. Kiai Haji Nasruddin Umar MA, yang kami muliakan guru kita yang insyaallah akan menghantarkan materi kajian pada kajian zuhur siang hari ini, Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Nur Hayyid MM, para alim ulama, asatidz, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kami juga menyapa kepada jamaah yang mengikuti kajian ini melalui channel YouTube Masjid Istiqlal TV. Semoga kita ditambahkan oleh Allah ilmu, amal dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini. Sebagaimana biasa, setelah kita menunaikan salat zuhur dan salat sunnah ba'diyah, akan dilanjutkan dengan kajian. Insyaallah pada hari ini akan dibahas tentang kajian kitab Ayyuhal Walad, seputar bahasan tentang hidup kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kajian berlangsung kurang lebih 30 menit ke depan. Semoga kita dihantarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui guru kita ilmu yang berkualitas untuk kebahagiaan kita dunia dan akhirat, apalagi ini yang berkaitan dengan nasihat-nasihat yang istimewa. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, untuk lebih efisiennya waktu, mari kita membuka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini Senin tanggal 25 Dzulhijjah 1443 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 25 Juli 2022 Miladiah. Kepada guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Nur Hayyid MM, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya wattin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadu wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du, khadratal qurama'i wal a'izzah, hadirin wal hadirat, bapak ibu sekalian, jamaah salat zuhur di masjid kebanggaan kita, Masjid Istiqlal, yang insyaallah diberkahi dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Imam besar Masjid Istiqlal Profesor Dr. Kiai Haji Nasruddin Umar dan seluruh jajaran pengelola Masjid Istiqlal yang insya Allah diberkahi dan dimuliakan Allah, serta para jamaah yang tergabung di saluran YouTube dan Zoom yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah masih mendapatkan kemuliaan untuk mengisi hari demi hari di bulan-bulan yang dimuliakan Allah, bulan haram, tepatnya di akhir-akhir bulan Dzulhijjah, dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan masih diberikan ketaatan untuk menjalankan ibadah, dan insya Allah diberikan kekuatan untuk menjauhi segala macam kemaksiatan. Semoga keistiqomahan kita dalam menjalankan ibadah dan menjauhi kemaksiatan yang itu merupakan wujud takwa senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua yang hadir, keluarga kita dan seluruh kaum muslim muslimat, kaum muslimin muslimat di negeri kita tercinta Indonesia. Amin. Allahumma amin. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah,
Tema kita hari ini adalah bagaimana hidup kita ini harus didorong, harus diarahkan untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Bagaimana setiap aktivitas kita, kegiatan kita harus diniati yang baik untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu Imam Ghazali dalam kitab Ayyuhal Walad yang menasehati muridnya, ini judul kitab memang seperti kitabnya anak kecil, Ayyuhal Walad. Tetapi sejatinya isinya kitab ini adalah intisari dari perjalanan seorang talib, perjalanan seorang salik menuju Tuhannya. Jadi ini judulnya kitab seperti untuk anak-anak, tetapi kontennya adalah konten orang-orang yang sangat dewasa, yang terus berjalan menuju keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada tema kali ini kita akan membaca beberapa riwayat, beberapa nasihat dari Imam Ghazali kepada murid-muridnya melalui kitab yang beliau tulis ini dengan tema bagaimana kita menuju Allah agar perjalanan kita tidak dibajak oleh setan, tidak dihijack oleh hawa nafsu. Imam Ghazali mengutip salah satu nasihat yang sering beliau dengar dari para gurunya, ayyuhal walad ishma syi'ta fa innaka mayyitun. Wahai anakku, wahai para santri, wahai para talib, silakan kalian hidup semampu kalian, semau kalian. Silakan kalian hidup dengan mengerjakan apapun yang kalian bisa kerjakan. Karena toh pada akhirnya kalian akan mati dan menjadi mayit. Subhanallah, ini nasihat untuk kita semua. Bukan perintah untuk kita mengerjakan segala sesuatu, tetapi sindiran, kamu boleh mengerjakan kebaikan dan itu harus, karena pasti kamu akan memetik hasilnya nanti kelak di akhirat. Sebaliknya, kalau kamu berani-berani melakukan kemaksiatan, berani-berani ingkar kepada Allah, silakan kerjakan. Toh kalian nanti pasti akan mati, dan saat mati kalian akan dimintai pertanggungjawaban. Maka berat tentu pertanggungjawaban yang harus kita lakukan kalau setiap waktu, detik, jam, menit, hari, minggu, dan tahun yang kita jalani semuanya kok bernilai ingkar dan maksiat. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi nasihat pertama, ishma syi'ta fa innaka mayyitun wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariquhu. Silakan kalian mencintai apapun yang kalian cintai, istri kalian, kalian cintai, anak kalian cintai, suami kalian cintai, silakan. Harta kalian, jabatan kalian, silakan kalian cintai. Tapi ingat, toh pada akhirnya semua yang kalian cintai pasti akan kalian tinggalkan. Pasti akan berpisah. Secinta-cintanya seorang pasangan kekasih suami istri, pasti salah satu nanti akan ada yang mati. Betul apa enggak? Akhirnya berpisah. Maka siapa yang harus kita cintai dan tidak akan pernah berpisah? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini pesan yang luar biasa, singkat tapi padat. Jadi kalau kita cinta kepada dunia wa ma fiha, dunia dan segala isinya, biasa-biasa saja, sekedarnya saja. Ahbib ma syi'ta fa innaka mufariquhu. Karena pasti kalian akan berpisah dengannya. Biar kalian tidak terlalu sakit saat berpisah, kalian sadar bahwa perpisahan itu adalah sunnatullah, maka ingat, di atas semua perpisahan itu ada kehendak Allah yang harus kita terima dengan ikhlas. Itulah wujud dari pengamalan rukun iman. Yang terakhir yaitu iman kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Nah, ini
juga mengambil riwayat dari hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Imam Ghazali menasihatkan kepada kita, silakan kalian mengerjakan apapun, kalian boleh melakukan apapun, karena kelak pasti apa yang kalian kerjakan, apa yang kalian lakukan, itu akan dimintai pertanggungjawaban. Apa yang kalian kerjakan, kalau itu baik, akan dibalas dengan kebaikan. فَمَا يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Sebaliknya, kalau kalian mau mengerjakan sesuatu tapi nilainya maksiat di hadapan Allah, alias ingkar kepada Allah, maka kalian akan mendapatkan siksanya Allah Subhanahu wa taala kelak. Karena apa? Allah juga yang menginformasikan kepada kita, "Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yara." Nauzubillahi min dzalik. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, oleh karena itu mari di awal kita memulai taklim kita ini, kita ingatkan kembali hati kita, kita ingatkan kembali jiwa kita, ruhiyah kita, agar semua aktivitas kita harus didasari oleh keimanan dan ketakwaan kepada Allah semata. Semua aktivitas kita harus kita bersihkan dari sifat riya, sum'ah, dan akhirnya melahirkan al-kibru wal-izzu, perasaan sombong dan merasa mulia. Karena Syaikh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam salah satu aforis karya terbaiknya Al-Hikam mengatakan kepada kita dan sekaligus memberikan nasihat kepada kita yang cukup menohok, al-ma'siyatu awrasat dhullan wankisara khairun minal ibadati awrasat izzan wastikbara. Kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang hamba, lalu kemudian dari maksiat itu seorang hamba lalu merasa dirinya hina, dhullan, kemudian tercapek-capek hatinya, menyesali, dan kemudian meminta ampun kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah, meminta rahmatnya Allah, itu jauh lebih baik daripada orang yang beribadah kepada Allah, rajin sholat, rajin ibadah, rajin ngaji Quran, rajin sedekah, tetapi setelah ibadah dia merasa izzan wastikbara, merasa dirinya paling baik, merasa dirinya paling mulia, merasa dirinya paling hebat, merasa surga sudah berada di tangannya, lalu dia menganggap dan melihat orang lain yang berbeda dengan dirinya sebagai orang-orang yang hina, orang-orang yang sesat, orang-orang yang ahli bid'ah, kafir, syirik, dan seterusnya. Maka orang yang demikian jauh tidak lebih baik daripada yang masih sering bermaksiat, tetapi setelah maksiat dia bertobat kepada Allah, dia merasa banyak salah dan dosa, lalu merasa kehinaannya di hadapan Allah, lalu dia bersama-sama berupaya sekuat tenaga dengan segala yang dimilikinya untuk kembali kepada Allah. Ar-ruju' ilallah, taubatan nasuha. Ini orang yang jauh lebih baik daripada ahli ibadah yang sombong. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu Imam Ghazali melanjutkan dalam tema berikutnya, nasihat berikutnya kepada kita semua para murid, ayyuhal walad, ayyu syai'in hasilun laka min tahsilil ilmil kalam wal khilaf wat tibb wad dawawina wal ash'ari wan nujum wal urud wan nahwi wat tasrif ghaira tadyi'il umri bi khilaf dzil jalal inni ra'aitu fi injil isa alaihi salatu wassalam min sa'atin ayyudha al mayyitu 'ala al janazati ila ayyudha 'ala safiril qabri yas'alullaha bi 'udhmatihi minhu 40 su'alan awwaluha yaqulu 'abdi طهرت منظار الخلق سنين وما طهرت منظار ساعة وكل يوم ينظر في قلبك يقول ما تصنع لغيري وأنت محفوف بخيري أما أنت فأصم لا تسمع. Apa nasihat yang beliau sampaikan kepada kita? Beliau ingin silakan kalian belajar apapun,
silakan kalian mendalami apapun, tetapi jangan sampai ilmu yang kalian pelajari, ilmu yang kalian dalami, apakah itu ilmu kalam, apakah itu ilmu fikih, ilmu kedokteran, ilmu diwan, ilmu syair, ilmu lintang, ilmu perbintangan, urud, nahwu, sharaf, dan seterusnya, silakan. Asal jangan semua ilmu itu hanya menghabiskan waktu untuk kamu berpuas-puas diri dengan ilmu itu semata demi kemuliaanmu di hadapan manusia. Jangan sampai kamu belajar banyak ilmu hanya ingin dianggap hebat dan pinter. Tetapi semua ilmu yang kamu pelajari itu harus didorong untuk li'azamatillah, untuk mengagungkan Allah. Apa artinya kalau untuk mengagungkan Allah? Berarti ilmu yang kita pelajari semua itu harus untuk semakin membuat kita merasa kecil, hina, butuh kepada Allah, dan akhirnya tidak sombong walaupun kita pinter. Itu yang dinasihatkan oleh Imam Ghazali. Maka jangan sampai semua ilmu itu kita pelajari hanya tadyi'ul umur, menghabiskan umur kita, tetapi akhirnya ilmu yang kita pelajari hanya untuk gagah-gagahan. Karena apa? Karena bikhilafi dzil jalal. Kita ngerti, kita alim, tapi hanya untuk maksiat kepada Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Banyak enggak orang yang begini sekarang? Niatnya sudah salah, mondok salah niatnya, belajar salah niatnya, pergi ke luar negeri untuk sekolah di perguruan tinggi luar negeri, niatnya salah. Anaknya salah niat, orang tuanya salah niat, terus akhirnya maghrur, tertipu, kesasar. Kenapa? Karena niatnya saya nyekolahin anak biar nanti bisa kerja. Enggak usah, urusan kerja urusannya Allah. Nyekolahin anak liizalatil jahli, agar dia enggak bodoh. Kalau yang mondok, semakin dia lama mondok, semakin belajar banyak ilmu, mulai dari ilmu tasawuf, fikih, hadis, tafsir, ulumul Quran, ulumul hadis, tauhid. Tujuannya bukan untuk agar dianggap hebat dan pinter, tapi apa? Agar dia semakin ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau niat thalabul ilmiah semakin untuk menjadikan kita ma'rifat, mengenal Allah, lalu dengan semakin mengenal Allah akan muncul cinta kepada Allah. Kalau sudah cinta kepada Allah, semua perintah Allah akan dikerjakan tanpa ada perasaan berat sedikit pun. Maka inilah sesungguhnya kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi golek ilmu awake dhewe, cara kita mencari ilmu itu niatnya harus benar. Satu, menjalankan perintah Allah sebagaimana firman Allah, yarfa'illahul ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Lalu firman Allah yang lain tentang kemuliaan ulama, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Lalu menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalabul ilmi fariidhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Di riwayat yang lain, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, dan seterusnya. Nah, setelah niat kita mencari ilmu itu, satu, menjalankan perintah Allah, yang kedua, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niat ketika mencari ilmu adalah liizalatil jahli, menghilangkan kebodohan, karena kebodohan itu akan mengantarkan kita kepada kemaksiatan. Sehingga dengan kita ngerti, akhirnya kita ma'rifat kepada Allah, kita mengenal Allah. Setelah mengenal Allah, kita ringan untuk mengerjakan semua perintah-perintah Allah, dan ringan untuk meninggalkan semua larangan-larangan Allah. Kalau sudah ringan meninggalkan larangan Allah, dan semangat untuk membuat kita lebih terengginas, lebih semangat dalam beribadah kepada Allah, itulah sejatinya orang yang cinta kepada Allah. Nah, kalau kita sudah cinta kepada Allah, apa janji Allah? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Qul, katakan ya Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha, kalau kamu betul-betul mengaku cinta kepada Allah, fattabi'uni. Katakan apa? Ikutilah aku. Kata Allah menirukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fattabi'uni ay ittiba bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang mengaku cinta kepada Allah tapi tidak mengikuti sunnah Rasul, bohong.
orang yang mengaku cinta kepada Allah tapi khilaf, berbeda dengan sunnah Rasul, pembohong. Nah, kalau ngaku cinta kepada Allah, harus cinta kepada Rasulullah. Cinta kepada Rasulullah harus mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah. Nah, kalau orang sudah cinta kepada Allah, diwujudkan dengan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengikuti sunnah-sunnahnya, Allah menjawab di ayat berikutnya, di rangkaian ayat itu dengan jawaban yuhibbukumullah. Apa artinya? Allah pasti akan mencintai orang-orang yang mengaku cinta kepada Allah dengan mengikuti sunnah Rasulullah. Apakah cukup dengan itu? Tidak. Wa yaghfir. Dan Allah mengampuni. Mengampuni apa? Wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Wa yaghfir lahum dzunubahum. Allah mengampuni dosa-dosa mereka semua. Subhanallah. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu ingin tidak punya dosa, dosanya diampuni, segala khilafnya dihapus oleh Allah, lalu dicintai oleh Allah, sederhana rumusnya. Cintailah Allah dengan menjalankan semua perintah-perintahnya, dan jauhilah semua larangan-larangannya, dan cintailah Rasulullah dengan ikuti semua sunnah-sunnahnya, lalu kemudian ikhlaskan untuk meniru sekuat tenaga dengan menjalankan apa yang Rasulullah lakukan dan meninggalkan apa yang Rasulullah tinggalkan. Subhanallah. Insyaallah itu tanda-tanda Bapak Ibu sekalian jadi waliyun min auliyaillah. Amin. Allahumma amin. Oleh karena itu Imam Ghazali mengutip satu cerita, satu kisah, satu hikayat dalam kitab Injil menjelaskan tentang bagaimana Nabi SAW itu mengatakan, menceritakan tentang bagaimana beliau ketika masih hidup dulu itu betul-betul memperbaiki kualitas hati dan jiwanya, memperbaiki kualitas ruhianya. Jangan sampai kita hanya memperbaiki kualitas diri kita ketika kita mau dilihat orang lain, ketika kita mau dilihat manusia lain, ketika kita dilihat oleh makhluk. Jangan. Sampai dikutip di bagian akhir ini, abdi, Allah mempertanyakan orang-orang yang selalu memperbaiki zahirnya di hadapan manusia, di hadapan makhluk, tapi dia selalu mengecewakan Allah dengan tidak memperhatikan batinnya, tidak memperhatikan keikhlasannya saat beribadah. Abdi, taharta mangzoral khalqisinina. Wahai hambaku, kamu telah bertahun-tahun terus membersihkan dirimu, menampakkan keindahan dirimu di hadapan makhluk. Kalau di depan manusia pokoknya top markotop. Tetapi wama toharta manzari sa'atan. Kamu tidak pernah mencoba memperbaiki kualitas hatimu, keikhlasanmu, lillahi ta'alahnya, tidak ada walau sekejap sekalipun. Gimana kalian ini, kata Allah. Sementara wa kullu yaumin yanzuru fi qalbika yaqul, padahal Allah setiap saat itu melihat di hatimu sambil Allah berfirman, ma tasna'u li ghairi, apa yang kalian perbuat selain aku, apa yang kalian perbuat selain aku, kamu kok terus ingin riya, ingin dilihat hebat oleh orang lain. Wa anta mahfufun bi khairi, tapi kamu seperti menutup mata dengan kebaikan-kebaikanku. Kita hari ini mendapat nikmat, kita bisa berjalan ke tempat ini dari rumah kita masing-masing. Saya dari Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan, naik mobil, dikasih selamat oleh Allah. Walaupun macet, walaupun salipan, alhamdulillah enggak sampai tabrakan. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian juga sampai detik ini ke tempat ini selamat, tidak tabrakan, tidak keceklek, tidak kesleo, tidak keserempet, tidak jatuh. Kenapa? Karena itu semua pertolongan Allah, itu khairullah, kebaikan dari Allah. Kenapa kamu selalu menutup kebaikan Allah dari matamu? Kenapa kamu tidak melihat kebaikan Allah itu? Sementara kamu sibuk untuk memperlihatkan kebaikanmu di hadapan makhluk. Allah protes kalau kita riya, Pak. Allah protes kalau kita sum'ah, ingin didengar orang lain. Allah protes kalau kita tidak ikhlas dalam menjalankan semua amalia-amalia kita.
Maka agar kita tidak selalu diprotes oleh Allah, karena kalau Allah protes itu tandanya Allah enggak suka. Kalau Allah enggak suka berarti enggak sayang. Kalau enggak sayang jangan berharap menjadi waliyun min auliyaillah, menjadi kekasih-kekasih Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, menjadi waliullah itu jangan dibayangkan yang gede seperti wali yang harus surbanan dan seterusnya. Itu iya, mungkin makom kewalian yang tertinggi. Karena dalam beberapa kitab disebutkan makom kewalian itu ada 7. Walaupun haikotnya la ya'rifu illallah, gak ada yang tahu. Yang tahu hanya Allah makom kewalian. Meskipun kita belajar ilmu tasawuf, ada yang mengatakan pendapat ulama kewalian itu diawali dari ruqoba, nuqoba, nujaba, abdal, autad, ghaus, kutub. Nah, tetapi yang saya sebut menjadi kekasih Allah itu adalah sebagaimana riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap orang beriman sejatinya adalah kekasih Allah. Ketika kita dikasih iman itu Allah sayang sama kita. Karena itulah para ulama mengatakan a'zhamun ni'am, sebesar-besarnya nikmat adalah nikmatul iman wal Islam. Dan orang kalau dikasih nikmat iman Islam itu luar biasa, jangan sia-siakan. Jangan sampai kita sudah punya iman, sudah Islamnya benar kok masih sering mengeluh. Nah, itu tandanya orang tidak bersyukur. Maka ketika Allah mengatakan ma tasna'u li ghairi wa anta mahfufun bi khairi ama anta fa'asum la tasma', sungguh kamu itu orang yang budek dan orang yang tuli, kata Allah. Jadi kasihan kita kalau kita beramal yang tidak karena Allah. Kita dianggap, dikatakan oleh Allah ama anta fa'asum la tasma'. Masya Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Ayyuhal walad, al-ilmu bila amalin junun. Nasihat berikutnya Imam Ghazali, ayyuhal walad, al-ilmu bila amalin junun. Kalau kamu punya ilmu tapi tidak kamu amalkan, gila kau, gendeng kamu. Karena ilmu itu ketika kita diberikan oleh Allah hanya untuk kita amalkan. Kalau hanya ditumpuk-tumpuk-tumpuk tapi enggak diamalkan, junun. Bahasanya Imam Ghazali, gendeng. Wal amalu bi ghairi ilmin la yakun. Tetapi beramar tanpa didasari ilmu tidak akan pernah jadi, alias mardud, tidak sah. Bapak Ibu sekalian mau sholat, kalau enggak ngerti caranya wudu yang benar, akhirnya wudunya kacau. Mau sholat, enggak ngerti syarat-syaratnya sholat, harus suci dari najis dan hadas, akhirnya sudah wudu pakaiannya kena kencing, tetap sholat enggak sah. Itulah makna wal amalu bi ghairi ilmin la yakunu ay la yashihu. Oleh karena itu wa'lam annal ilma alladhi la yub'iduka al-yawma 'anil ma'asi wa la yuhmiluka 'ala at-ta'ah la yub'idaka ghadan 'an nari jahannam. Masyaallah. Ketahuilah saudaraku, kata Imam Ghazali, nasihat kepada murid-muridnya, ilmu yang tidak menjauhkan dirimu hari ini dari kemaksiatan dan tidak membawamu kepada ketaatan kepada Allah, maka kelak ilmu itu tidak akan pernah menjauhkan kamu di hari kiamat kelak dari siksa api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Sebaliknya, wa idza lam ta'mal bi ilmikal yaum wa lam tudarikil ayyamul madiyah taqulu ghadan yaumal qiyamah farji'na na'mal saliha fa yuqalu ya ahmaq anta min hunaka taji. Sebaliknya apa kata Imam Ghazali? Kalau kamu sudah punya ilmu saudaraku, ilmu kamu tumpuk tapi tidak kamu amalkan, ilmu yang kamu pahami, kamu yakini kebenarannya hari ini tapi tidak kamu amalkan, maka kamu akan menyesal kelak kalau kamu sudah mati. Kamu nanti akan mengatakan kalau sudah dikubur, kalau sudah di hari kiamat dibangkitkan oleh Allah, kamu akan mengatakan farji'na na'mal saliha. Ya Allah, kembalikan aku ke dunia lagi agar aku bisa beramal saleh. Maka dijawab, ada suara nanti dari situ, ya ahmak, wahai orang yang bodoh, wahai orang yang kumprung, anta min huna kataji, kamu kan dulu pernah di dunia, pernah tinggal di sana, ngapain kok sekarang minta untuk dikembalikan ke dunia. Maka di akhir surat
al-munafikun kita diingatkan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Apa jawab Allah? Walayyu akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Walaupun tidak banyak, kalau bermanfaat insyaallah bisa kita amalkan. Kalau sudah kita amalkan, itulah thamratul ilmi, buahnya ilmu. Itulah namanya ilmu yang bermanfaat. Kalau ilmu itu bermanfaat, itulah yang kelak akan menjadikan kita abadi, menjadikan kita selalu bisa mengambil dan memetik hasilnya. Karena ada tiga amalan yang terus mengalir setelah orang itu mati, yaitu yang pertama shadaqatun jariyah, ilmun yuntafa'u bihi, awwaladun salihun yad'ulah. Semoga kita termasuk orang-orang yang bisa menjaga tiga hal itu, sehingga kelak kita akan mendapatkan pertolongan Allah secara terus-menerus hingga masuk surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Indah sekali apa yang menjadi nasihat-nasihat dari guru kita melalui kajian kitab Ayyuhal Walad ini. Mudah-mudahan ini akan menghantarkan kita kepada hidup kita ini menjadi hanya untuk Allah Subhanahu wa taala atau lillahi taala. Mudah-mudahan karunia, keberkahan dan keridhaan Allah mengalir kuat di dalam kehidupan kita. Dan terbatasnya waktu, kita cukupkan kajian ini. Mudah-mudahan ini menjadi hantaran yang istimewa buat kita. Dan kita harapkan bisa bertemu lagi di kajian yang akan datang. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baiknya kita menutup pertemuan kita dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kepada guru kita yang telah menyempatkan waktunya, kepada Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Nur Hayyid MM. Mudah-mudahan kepada ibu dan bapak semuanya dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahan. Dari kami mohon maaf bila ada tutur kata yang tidak berkenan. Kami juga mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan niat ikhlas, niat baik kita akan menghantarkan kepada kebahagiaan. Akhirul kalam, wallahul musta'in wa huwa waliyut tawfiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.